Pemirsa, Heru Ma'ruf, seorang YouTuber dan selebgram asal Merapi, Kabupaten Lahat, ditusuk orang tak dikenal saat berada di atas panggung hiburan. Pria dengan nama panggung Ratu Lubuk Larangan ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lahat untuk mendapatkan perawatan medis. Heru Ma'ruf, YouTuber sekaligus selebgram asal Lahat ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lahat setelah ditusuk orang tak dikenal. Heru mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya. Meski banyak kehabisan darah akibat luka yang dialaminya, nyawa Heru Ma'ruf yang dikenal dengan nama panggung Ratu Lubuk Larangan ini berhasil diselamatkan. Penusukan terjadi saat Heru sedang menghadiri hajatan salah satu warga di kawasan Merapi, Kabupaten Lahat. Saat sedang menikmati hiburan bersama puluhan tamu undangan lainnya, tiba-tiba ada salah satu pengunjung menusuk Heru dengan benda tajam. Melihat kejadian ini, tamu lainnya langsung melarikan Heru ke rumah sakit. Mengalami luka tusuk di atas untuk keadaan sekarang stabil. Berapa lubang yang dialami pasien tusukan itu? 3 lubang. Dalam lakonnya sebagai seorang perempuan desa dengan nama Ratu Lubuk Larangan, Heru mengangkat masalah sosial dan ekonomi yang sering ditemui dalam kehidupan. Kanal YouTube dan akun medsosnya dibanjiri pengunjung dan pengikut. Sejumlah instansi pun sempat menjadikan Heru sebagai aktor untuk menyampaikan pesan melalui iklan layanan masyarakat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews, melaporkan.